Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lihat surat Fusilat ya, ayat ke-26 itu Allah memberi gambaran kepada kita bahwa alladzina kafaru itu, kalau kalimatnya itu la tasma'u ya li hadzal Qur'an. Artinya melarang orang untuk menanggapi, menyimak, mendengarkan, mempelajari Al-Qur'an gitu. Bahasanya atau kalimatnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya apapun dilakukan otomatis suatu statement, perkataan, ucapan itu yang membuat orang bergerak untuk menjauhkan diri dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya surat Fusilat ya. Fusilat ke-41 kalau enggak salah ini. Ayatnya ayat ke-26. Oh, 41 ya. Wa qala allazi na kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ana Qur'ani. Walgau fihi la'allakum taglibun. Ini ya ayatnya 26 ya. 26 Fusilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani ya walghaw fihi la'allakum taglibun. Qala ini dari qala yaqulu qaulan. Artinya berkata, bisa menyatakan, bisa menegaskan, bisa bertanya, menjawab dan sebagainya tergantung konteksnya ya. Pada umumnya bisa diartikan sebagai berkata. Alladzina kafaru itu orang-orang yang bersikap negatif. Dari kafaro yakfuru, kufron artinya menolak atau menutup. Menutup. Jadi menutup diri dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Berikut juga sunah-sunahnya itu ditolak ya, disikapi secara negatif. Nah, itulah alladzina kafaru. Jadi kita di sini menjadi artinya sama dengan orang-orang atau mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Ya. La, la itu ada la nafi, ada la nahi. Di sini la nahi ya, la larangan ya. Tasma'u dari sami'a yasma'u. Sam'an artinya mendengar, menyimak, mempelajari, menanggapi ya. Di sini larangannya kepada antum, sasaran perintahnya kepada antum. Jadi janganlah kalian menanggapi atau menyimak atau mempelajari atau mendengar atau dengar-dengar li hadzal Qur'an ya. Pada hadza ini kata penunjuk dekat ya, ini. Kalau zalika atau tilka, kalau dia perempuannya tilka itu kata penunjuk jauh. Ya, di sini kata penunjuk dekat ini. Nah, ini posisinya, posisinya itu kasroh ya, karena ada li. Ya, posisinya ini kasroh
dikasrahkan oleh li. Li itu mengkasrahkan kata sesudahnya, kata benda. Ya. Nah, Al-Qur'annya juga kasrah. Dia menjadi badal dari haza gitu. Pengganti dari haza, ini. Jadi pada Al-Qur'an ini gitu. Penerjemahnya seperti itu. Jadi ini majrur oleh li, ini badlun, badal ya, pengganti dari haza. Walau dari lago yalgu, laguan ya. Bisa juga dari lago, yalgo, laguan. Bisa juga dari lagia, lagia. Yalgo, lagian. Artinya sama dengan, kalau di kamus itu, akhto'a wa takallama, bighairi bigoiri rawiyatin wa tafakkurin ya. Ini arti lago, yalgu, laguan, laga, lago, yalgo, laguan, lagia, yalgo, lagian. Artinya akhto'a wa takallama bi ghairi rawiyatin wa tafakkurin, artinya sama dengan berkata tanpa, ghairi ya, dengan tanpa. Berkata dengan tanpa. Arawiyatun ini sama dengan pertimbangan ya. Tanpa pertimbangan dan pemikiran, tafakkuron, tafakkurin, pertimbangan, dengan berkata dengan tanpa pertimbangan ya, dan pemikiran. Untuk mengacaukan wawasan ya, itu akhto'a wa takallama. Akhto'a wa takallama
bighairi atau min ghairi rawiyatin watafakkurin. Berkata dengan tanpa pertimbangan dan pemikiran untuk mengacaukan wawasan. Ini ya. Jadi selain dia melarang, ini yang melarang ini alladzina kafaru. Janganlah menanggapi atau menyimak Al-Qur'an ini. Ya. Yaitu berkatalah di dalamnya gitu. Al-ghaw. Ya. Lagia dari lago ya. Lago, lagoa, logo. Nanti algo, ilgo. Perintahnya kalau dia gu gitu. Kalau dia Pak Layak Ulu ulgu ya. Kalau dia lago yalgo, ilgo perintahnya. Kalau dia lagia yalgo, itu perintahnya ilgo gitu. Jadi di sini kepada kalian ya, ilgo gitu, ilgo. Karena dia wawnya itu menyeberang ke ilgo menjadi walgo gitu. Artinya ini, berkatalah dengan tanpa pertimbangan dan pemikiran untuk mengacaukan wawasan. Bikin kacau lah intinya gitu ya. Bikin kacau lah di dalamnya gitu. Dengan perkataan. Perkataan itu tanpa pemikiran dan pertimbangan untuk mengacaukan wawasan. Artinya bikin kacau, bikin hiruk pikuk di sini. Di dalamnya. Di dalam Al-Quran maksudnya. La'allakum taglibun. Taglibun itu dari golaba. Golaba yaglibu. Golban. Artinya menang. Atau mengalahkan. Ya. Yeah. Golaba yaglibu golban, artinya menang. Mudah-mudahan kalian menang ya, atau mudah-mudahan kalian mengalahkan gitu. Nah ini ya, gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui ayat ini, bahwa ini menggunakan alladzina kafaru-nya itu melarang tasma'u, menyimak, menanggapi, mendengar. Jadi hati-hati ya. Ayat ini berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selalu berlaku. Bahasanya seperti ini. Tapi dalam kenyataannya, teknik ucapannya bisa bermacam-macam. Melalui informasi-informasi yang disampaikan melalui internet, handphone, media sosial, dan sebagainya. Ya. Yang jelas, ilgo di sini, ilgo bikin kacau, sehingga kita yang tadinya mau menanggapi atau ingin hidup dengan Al-Quran sesuai sunnah Rasul menjadi mengabaikan ya, menjadi dialihkan gitu, menjadi ini terpenuhi. Itulah yang dimaksud dengan janganlah menyimak gitu loh. Ini ngomongnya kepada yang bersikap negatif juga. Intinya hati-hati di zaman era teknologi sekarang ini, bahwa pada prinsipnya teknologi atau apapun alat peralatan, fasilitas apapun, mereka membuat itu sebenarnya hanya untuk mengacaukan ya. Mengacaukan pertimbangan, pemikiran, wawasan kita, sehingga kita tidak dekat kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita teralihkan gitu, menjadi sibuk, menjadi disibukkan oleh hal-hal yang seharusnya itu bisa menjadi alat atau fasilitas mencapai imannya.
bisa menjadi fasilitas atau alat mencapai pemahaman Al-Quran. Artinya, apapun selain daripada pemahaman Al-Quran, jadikanlah itu sebagai alat atau fasilitas. Ya. Jangan menjadikan sebagai tujuan, terbalik. Itu namanya berlakulah ayat ini. Kita menjadi terlarang untuk dekat-dekat atau menanggapi Al-Quran. Apalagi tanpa pertimbangan dan pemikiran untuk mengacaukan wawasan. Saya rasa itu ya. Itu sekedar sekelumit peringatan dari ayat ini. Kembali, mudah-mudahan kita dengan serangan-serangan yang luar biasa dalam media sosial, internet, dan segala fasilitas dan alat peralatannya itu, justru itu kita jadikan sebagai alat atau fasilitas mencapai pemahaman Al-Quran yang objektif ilmiah. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.